Muslimat lah tugasan dia pula. Rangkuman ke semua kerja buat ini, ikut syakilah yang ada, ikut acuan yang ada, ikut kotak yang ada, itu akan memberikan kesempurnaan. Takamun. Maka kalau setiap orang buat kerja dia, pemimpin buat kerja dia, ahli buat kerja dia. Jangan pemimpin buat kerja ahli, ahli buat kerja pemimpin. Contoh ahli buat kerja pemimpin, dia sibuk bincang hal kursi. Itu kerja pemimpin, bukan kerja ahli. Dia sibuk nak jatuh. Kerja kursi, bincang kursi, masuk kursi sya'alam, bukan kerja wadid pipah kawasan. Kabar awal. Itu kerja pah pusat. Tadi saya diraut tadi. Ketua bahagian UMNO Raut dengan timbalan yang dipertumpah kuasa Raut. Dua beradik pun. Ketua UMNO bahagian, abang. Kemudian timbalan YDP kawasan, PAS, adik dia. Dia kata, YB, kami dah bincang kursi. Saya kata, bukan kerja kamu bincang. Ya, kami yang dua beradik, bukan kerja kamu. Kerja kursi, kerja pusat. Dan kalau kita bincang berbagi, bincang boleh, jangan ada isytihar kat orang. Oh, tak isytihar kat orang. Nak bincang-bincang dia, kemudian buat surat hantar pada negeri. Jangan duduk gaya-gaya kat orang. Buat sidang media, cerita kat orang. Tak, bukan kerja kita. Kerja runtang kursi, kerja pusat. Bukan kerja negeri, bukan kerja kawasan. Bukan kerja dut, bukan kerja cawangan.